Berkati nikmat Allah yang diberikan kesehatan kepada kita dan diamanahkan untuk kita supaya kita tidak hanya untuk menjadi sehat dan bugar. Hari ini saya memberikan senam pertama jantung sehat seri kedua.
awalnya sih kita pengennya lomba masak-masak langsung gitu. Tapi karena keterbatasan alat, yaudah kita akhirnya ubah skenarionya menjadi menyusun menu saja. Nah, nanti di setiap kelompok itu sudah didampingi adik-adik mahasiswa. Jadi setiap kelompok, semoga sudah ada ya adik-adik mahasiswanya. Nah, nanti ibu-ibu itu kita sudah menyusun contoh menu. Jadi di sini kita ada contoh menu usia 12 sampai 24 bulan. Lalu berikutnya adalah di atas 24 bulan sampai 60 bulan. Penangkas di daerah Pulau Kelapa ini apa? Nah, nanti silakan ibu-ibu semua susun. Kira-kira yang cocok untuk anak di bawah 2 tahun itu apa? Atau di bawah 5 tahun itu seperti apa? Yang memang sudah distandarkan.
dan ini merupakan apresiasi juga dari kami yang mendapatkan data ini, bahwa boleh jadi kebersamaan antara camat, lurah, kelurahan, kecamatan, puskesmas, ya, polsek ini terjalin ya dengan baik gitu, sehingga ini berdampak kepada kualitas kesehatan pada masyarakat di sekitar. Lalu juga ada pendampingan pasien hipertensi. Kita ada role play, Bu. Kita ngomong dulu, kita cerita, kita bonding dulu ya, setelah itu kita role play. Tapi role play-nya berbasis keluarga. Jadi keluarga yang punya riwayat tersebut ya, maka kita datangi. Karena kalau di forum seperti ini belum tentu semuanya mendengar. Tapi ketika kita datang langsung dengan kasih sayang ya, dengan diskusi santai ya, dengan penerapan ya pada keluarga, mudah-mudahan itu bisa membantu lebih lama dalam penerapannya itu sendiri. Lanjut. Itu ada yang neuropati perifer ya. Terus juga ada yang ke ginjal, komplikasinya dampaknya ke ginjal. Terus juga ada yang amputasi juga, yang kita datengin ada yang amputasi ya. Terus juga ada yang retinopati ya, larinya itu adalah komplikasinya ke mata. Jadi kita dapatkan itu. Lalu apa yang kita lakukan? Lanjut. Nah, yang kita lakukan, oh iya. Ini apa? Luka kaki diabetes mellitus. Ada tidak luka kaki? Oh iya, ada. Nah, ini kita lakukan edukasi lagi ke masyarakat, kader posyandu. Ya, terus lanjut pendampingan masyarakat. Mohon izin, kemarin kami buka-buka kakinya masyarakat juga. Jadi kita bantu ya masyarakat ya untuk perawatan luka kaki diabetiknya. Ya, perawatan luka. Kita sudah latih juga bagaimana merawat luka. Kita latih juga kader untuk direview saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dari Sigap Sehati atas kegiatannya yang sudah dilakukan selama beberapa hari. Oleh saya pikir ini kegiatan hanya tentang stunting loh Pak, stunting aja. Tapi ternyata setelah dipaparkan itu dari mulai data diabetes ada, data hipertensi ada, dengan sampai ke intervensinya segala gitu kan. Ini sangat, ternyata sangat luar biasa ya Pak ya. Karena ini cuma 5 hari loh. Kami sangat, apa namanya, saya aja sampai kaget kok 5 hari bisa dapat data sebanyak ini gitu kan. Data yang ada, saya merasa kita pihak kelurahan dan pihak puskesmas merasa terbantu Pak. A sampai Z kegiatannya cukup baik Pak. Cukup baik sehingga masyarakat kelurahan Pulau Kelapa ini di wilayah Eropa bisa teratasi di bidang kesehatannya. Yang ketiga, saya berharap untuk kedepannya apabila ada kegiatan lagi seperti ini, waktunya bila perlu ditambah waktunya Pak. Kalau saya lihat kegiatan masyarakat kesehatan itu cukup baik sih Pak untuk masyarakat kita yang ada di wilayah Kepulauan Seribu, khususnya di wilayah Pulau Kelapa. Terima kasih saya ucapkan kepada UPN Veteran Jakarta yang udah jauh-jauh untuk bisa mengajak kita semua, khususnya di wilayah RW 04 RT 4 sampai 7. Terima kasih untuk segala daya upaya yang telah dilakukan pada warga saya. Telah terlaksanakan. Besok kita pukul 2.14 kita sudah berkumpul di sini kembali. Malam ini silakan acara santai tapi jangan terlalu malam. Sebelum kita menutup acara hari ini, marilah bersama-sama.
bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan selama seminggu. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengasih kepada kita tahu kerbannya hatinya pipinya wakil antara kesana wakil yang asal pada subhanallah rabbika rabbi izzati amma yasifun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Seribu, seribu pulau, seribu pulau. Penta Helix sigap sehati. Salam bela negara. Terima kasih. Penta Helix, bikin semangat. Helix sigap sehati.